الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيئنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردس بالجوفي البخاري رحمه الله تعالى آمين باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح Ini bab keutamaan orang yang pergi di waktu pagi ke masjid dan orang yang pergi di waktu sore ke masjid. Jadi kalau pagi pergi ke masjid, kalau sore pergi ke masjid, subuh ke masjid, asar ke masjid. Jadi selalu dia kerjain tuh subuh selalu di masjid, asar selalu di masjid. Bersyukurlah kita ya yang ditempatkan seperti ini. Selalu kita di masjid. Jangan sia-siain. Apalagi kalau waktu kita banyak sebelum waktu ya. Kita duduk sengaja tungguin waktu kita seorang pelajar maka kita mutolaah baca niatin nungguin masjid mutola juga nunggu, nungguin sembahyang mutola juga kita nungguin sholat nah, sepanjang kita nungguin sholat dihitung sebagai sholat dan kita mutola dapat ilmu juga ya malaikat pada cinta tuh kenapa bukti cinta didoain oleh malaikat Allahumma Allahumma lahu warhamhu Jangan sampai kita lalai Udah waktu sholat masih ngobrol aja Udah waktu sholat masih bercanda aja Udah waktu sholat masih tidur aja Pakai dibangunin mulu Maghrib tidur isya bisa tidur. Ya, kan kalau begini kebangetan, subuh masih tidur, zuhur tidur juga. Ya. Jangan sampai begitu. Ya. Apalagi main, dalam waktu masih dalam permainan. Ini keutamaan orang yang berangkat ke masjid di waktu sore. eh, waktu pagi dan sore. Wa bila qala hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana Yasid bin Harun qala akhbarana Muhammad bin Mutarrif Mutarrifin an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda Man goda siapa saja yang berangkat pagi hari ilal masjid ke masjid waroha dan berangkat sore hari ke masjid aadallah ulah unuzulah oh min al jannati maka Allah Taala telah siapkan untuknya tempatnya di surga. Jadi orang yang selalu ke masjid itu, ya, di waktu pagi dan petang berarti subuh sama asar dia selalu di masjid tempatnya udah disediain di surga sebagai apa ya karoman kemuliaan pemuliaan karena udah melakukan taat kepada Allah dikasih sama Allah hadiah nah, kita jangan sia-siain di sini ya tempat kita sebelum waktu udah standby. Kulama koda auraha setiap kali dia pergi pagi atau sore. Allah sediakan untuknya tempatnya di surga. Apalagi kalau setiap hari maka banyak tempatnya di surga. Di surga. mudah-mudahan kita diistiqomahkan melakukan ini amin al-fatihah